Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Giri Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mereview singkat sebuah webcam yang bisa menjadi alternatif webcam murah namun mempunyai fitur Full HD. Seperti apa webcam yang dimaksud? Simak terus tayangan video ini. Ya, inilah webcam yang dimaksud. Ya, jadi mereknya adalah Vortec dengan tipe PK900H. Jadi webcam ini harganya kisaran di bawah 300.000, ya. Dia sudah memiliki fitur 1080 Full HD webcam. Harganya murah dibandingkan webcam di kelasnya, ya. Dan 1080 Full HD-nya itu benar-benar Full HD. Kadangkala produk Cina itu ditulisnya Full HD tapi ternyata kualitasnya tidak Full HD. Ya, jadi ini saya coba cari googling-googling dan menjadi alternatif produk webcam sejenis yang harganya untuk 1080 Full HD itu sudah tembus di harga 1 jutaan. Ya, ini hanya seperempat dari harga webcam yang bermerek, ya, dan bisa menjadi alternatif kalian untuk menggunakan webcam yang sudah Full HD. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri atau spesifikasi dari webcam ini diantaranya adalah untuk image sensor sudah 1080 pixel Full HD, ya. Terus untuk image-nya bisa up to 16 megapiksel dengan menggunakan software interpolate. Sedangkan video resolution-nya itu up to 2 megapiksel. Nah, untuk frame rate-nya di 30 fps dengan interface USB 2.0. Mikrofonnya built-in dan untuk software-nya ini sudah plug and play. Namun ketika kalian menginstalnya disarankan menggunakan software yang didownload melalui website-nya. Nah, apa yang didapat dari pembelian webcam ini yaitu kabel USB-nya. Ini akan kita konekkan antara komputer dan webcam. Webcamnya sendiri, ya, seperti ini, ya, bentuknya mungil. Ini kita bisa buka. Nah, ini dia webcamnya. Bisa kita putar 360 derajat untuk menyesuaikan posisi mau di shoot, ya. Ini pemberatnya, jadi bisa diletakkan di layar monitor. Nah, pembelian webcam ini tidak disertai driver, ya, dan CD. Namun di sini ada keterangannya ketika kita butuh software aplikasi maupun drivernya kita bisa download di websitenya, ya, dengan alasan untuk ekonomi for eco friendly improvement. Green, ya, sudah green, menerapkan green juga untuk lebih membuat murah produk ini. Nah, bagaimana kualitas dari webcam ini? Maka silahkan kalian simak tayangan yang berikut ini. Dan inilah hasil rekaman yang mempergunakan webcam Vortec PK900H. Bagaimanakah menurut kalian? Silahkan disimpulkan. Jadi kalau menurut saya sih hasil rekamannya terlihat lebih halus, ya, dibandingkan saya menggunakan webcam sebelumnya yang berresolusi
720 pixel ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian sebagai referensi ketika kalian mencari produk webcam yang murah tapi lumayan ya hasilnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like maupun dislike. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.